Mari kita bincang tentang sedikit SWOT untuk program ini. Kekuatan program ini, murid-murid yang menguasai TP1 dan TP2 digegarkan dengan modul membaca di rumah khusus untuk dan ibu bapa di rumah. Murid TP1 dan 2 ini juga diberi kelas tambahan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis setiap minggu. Berbagai program dan aktiviti yang dijalankan khusus kepada murid-murid ini di sekolah mendapat khidmat bantuan dan sokongan sepenuhnya daripada komuniti ibu bapa berkaitan dengan program di sekolah. Jumlah murid yang menguasai TP1 dan 2 secara penerataannya dapat dikurangkan. Guru-guru yang mengajar subjek tahap 1 sangat komited dan berdedikasi dalam meningkatkan penguasaan murid-murid dalam kurikulum. Mari kita sekarang bincangkan tentang sedikit kelemahan program ini. Jumlah guru yang kurang bagi mengajar subjek ini untuk tahap 1. Kehadiran harian murid yang menguasai TP1 dan 2 ini kurang memuaskan sebab selalu tidak hadir ke sekolah. Murid tidak mempunyai asas literasi dan numerasi yang baik ketika mula masuk tahun 1. Terdapat guru yang bukan option mengajar subjek tersebut. Masalah sekelintir ibu bapa yang meletakkan 100% penguasaan anak mereka dalam yang menguasai TP1 ini kepada guru di sekolah. Seterusnya kita bincangkan tentang peluang. Persekitaran sekolah dan keadaan kelas yang kondusif selesa digunakan oleh murid-murid. Sokongan penuh daripada pihak pentadbir terhadap program di sekolah. Pelajaran dikendalikan sesuai dengan tahap penguasaan murid-murid. Modul yang telah disediakan oleh guru mendapat bantu selia daripada pihak FESI daripada PPD daerah. Ancamannya, pemindahan dan kemasukan murid secara tiba-tiba yang menyumbang kepada peningkatan jumlah murid pelan di sekolah. Perpindahan guru terutamanya yang memegang subjek pelan menyebabkan segala operasian berkaitan pelan di kelas yang ditinggalkan perlu diambil alih oleh guru lain. Terdapat beberapa orang murid yang langsung tidak pernah mengikuti prasekolah atau pendidikan awal kanak-kanak. Bilangan murid di dalam kelas tak satu terlalu ramai, menyebabkan guru susah memberi perhatian yang khusus terutamanya kepada murid-murid linus semasa murid-murid pelan semasa waktu PTPC Perdana dilaksanakan. Sekarang kami akan membincangkan tentang sedikit teori perancangan yang diaplikasikan dalam program CAM menjongkel minat membaca di kalangan murid pemulihan khas 3MPK. Teori yang kami pilih ialah teori Multiply Intelligence, iaitu diperkenalkan Howard Gardner pada tahun 1993. Setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeza. Guru dalam program CAM membaca dapat menyediakan pelbagai bahan bacaan dan aktiviti yang mendorong pelbagai jenis kecerdasan seperti visual, auditory dan kinestetik. Dengan teori yang kami pilih lagi ialah teori pembelajaran kooperatif, iaitu diperkenalkan oleh Egan dan Kauchat pada 1933, iaitu menekankan kerjasama dan interaksi sosial dalam pembelajaran dalam program CAM. Aktiviti kelompok membaca dan pelbagai pemahaman dapat meningkatkan pemahaman murid melalui pembincangan dan kerjasama.
Ini adalah catatan program Kem Mencungkil Amalan Minat Membaca di Kalangan Murid Pemulihan. Perkara pertama dalam catatan tersebut adalah perbincangan program dengan guru besar dan guru penolong kanan satu, penubuhan jawatan kuasa program 3MPK peringkat sekolah, taklimat program 3MPK kepada ibu bapa, penjaga dan murid-murid tahun 1 hingga 3 telah dijalankan. Mesyuarat jawatan kuasa program 3MPK kali pertama telah dijalankan dalam minggu pertama. Mesyuarat kemaskini fail-fail program 3MPK. Seterusnya, penyediaan info sudut program 3MPK. PDP dilaksanakan berdasarkan sukatan model guru dan model murid. Seterusnya, taklimat program 3MPK. Saringan 1, program 3MPK tahun 1 dan tahun 2 dan tahun 3. Penghantaran data dan laporan saringan telah direkodkan. Mesyuarat jawatan kuasa program 3MPK kali kedua telah dijalankan dalam minggu kedua dalam bulan tersebut. Menghantar dan mengedarkan surat pemberitahuan murid-murid program 3MPK kepada ibu bapa. Salam Madani, kami dari kumpulan 7 hari ini akan membentangkan satu kertas kerja di sekolah SJKT Ladang Semenit. Program Kem Mencungkil Amalan Minat Membaca di Kalangan Murid Pemulihan Khas 3MPK. Bagi saya membuat pendahuluan, program Kem Mencungkil Minat Murid Pemulihan Khas dan mengunjutkan minat membaca. Program ini merupakan program intervensi yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh asas kemahiran bahasa Malaysia dan asas numerasi matematik semasa di sekolah rendah. Program ini disasarkan kepada murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira yang berada di tahun 4. Pelaksanaan program 3MPK ini telah dikenali sebagai LINUS dan merupakan sebahagian daripada NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia yang disasarkan menjelang tahun 2012. Sehubungan itu, di era transformasi, kini kecemerlangan dalam bidang pendidikan menjadi titik tolak kepada masa depan yang lebih terjamin. Oleh yang demikian, di SJKT Ladang Semenit, program mencungkil minda murid pemulihan khas 3MPK ini dirancang dan dilaksanakan untuk membantu meningkatkan penguasaan murid-murid yang masih tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Di samping menarik perhatian murid kepada aktiviti PMP dan meningkatkan tabiat membaca di kalangan murid dan pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan program ini ialah membantu mencapai sifar murid pemulihan khas tahun 1 hingga tahun 3 dan meningkatkan penguasaan konstruk 1 hingga konstruk 12 menggunakan stesen permainan cepat membaca dan kem cepat mengira. Rasional untuk program ini dijalankan bagi membantu menarik perhatian murid kepada aktiviti PDPC sekaligus meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran membaca dan mengira. Selain itu, program ini dapat memberi tumpuan yang maksimal kepada murid yang lemah kerana ianya dijalankan dalam kumpulan kecil. Program ini dijalankan secara berterusan dan berfokus. Matlamat untuk program ini ialah dijalankan adalah untuk membantu murid menguasai
kemahiran membaca dan mengira dan dapat meningkatkan kecemerlangan dalam ujian saringan seterusnya serta memupuk tabiat membaca. Program ini juga diharapkan dapat mensifahkan murid Linus tegak dan meningkatkan penguasaan murid bagi setiap konstruk. Objektif untuk program ini ialah membantu menarik perhatian murid tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2, khususnya kepada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, juga membantu murid-murid menguasai asas literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, mensifahkan murid-murid tegak bagi literasi dan numerasi. Yang keempat, mensasarkan pencapaian yang lebih baik dalam setiap ujian. Saringan ujian diagnostik pemulihan khas. Yang kelima, mengenal pasti John kelemahan murid-murid dalam literasi dan numerasi. Kumpulan sasaran untuk program ini ialah murid-murid tahun 1 hingga tahun 3 yang tidak dapat menguasai konstruk 1 hingga konstruk 12. Tahun 1 mempunyai 50 orang dan tahun 2 42 orang. Tahun 3 30 orang. Tempat dan masa menjalankan program ini adalah di Dewan Sekolah dan Tapak Galeri Ilmu Sekolah. Masa untuk menjalankan program ini 30 minit untuk setiap stesen, seksi permainan dan pembelajaran. Lepas tu bagi saya untuk menjelaskan tentang jawatan kuasa induk program 3MPK. Pengurusinya ialah Encik Nedu Selian Kupusami, iaitu Guru Besar SJKT Ladang Sepenit. Timbalan pengerusi Puan Cerita, iaitu penolong kanan kurikulum. Penyelaras program Puan Punita. Bendahari Puan Yulinsda binti Reja. Jawatan kuasa pelaksanakan aktiviti Puan Yulinsda, Ketua Panitia Bahasa Malaysia dan Guru Bahasa Malaysia tahun 4. Puan Tamila Rarsi, Guru Bahasa Malaysia tahun 1. Puan Mala, Guru Bahasa Malaysia tahun 3. Guru Matematik tahun 2. Puan Shanti, Guru Bimbingan dan Kaunseling. Puan Sherry, Guru Matematik tahun 3. Encik Umar, Guru Matematik tahun 1. Selamat sejahtera Prof. Nama saya Punita, anak perempuan Liba Bunaidu. Saya dari kumpulan ketujuh. Saya teruskan dengan pembentangan saya. Program kami adalah program Kem Mencungkil Amalan Minat Membaca di kalangan murid pemulihan khas. Okay, anggaran perbelanjaan untuk kem yang kami jalankan adalah seperti RM600 dibagikan kepada bahan-bahan pembelian seperti big book, bahan fotostat dan hadiah. Sumber kewangan yang kami ambil adalah dari segi panitia bahasa Melayu, panitia matematik dan bimbingan kaunseling. Okay, konsep pelaksanaan program 3MPK di mana program dijalankan selama 3 hari pada waktu PDPC di Dewan Sekolah dan di Galeri Sekolah. Aktiviti dijalankan secara santai mengikut kumpulan. Dalam kumpulan tersebut terdiri daripada 4 orang pelajar. Kumpulan itu akan dinamakan mengikut kategori murid. Okay. Dalam 3 hari tersebut kami telah
program itu telah melengkungi beberapa stesen permainan, di mana stesen permainan tersebut itu akan mencungkil minat murid untuk melibatkan diri dalam permainan, setiap permainan. Okay, permainan pertama, iaitu stesen pertama, puzzle huruf atau nombor. Setiap kumpulan akan diberi satu set puzzle menyelesaikan huruf atau nombor. Guru akan membimbing murid terlebih dahulu sebelum aktiviti dilaksanakan. Okay, stesen kedua adalah big book. Guru akan menggunakan big book untuk membimbing murid mengenal huruf dan bacaan mudah. Aktiviti dilaksanakan secara bimbingan dan pembentukan kumpulan kecil. Aktiviti ini turut melibatkan bimbingan rakan sebaya. Stesen ketiga ialah permainan quiz dan trivia. Permainan yang menggabungkan quiz dan cabaran trivia berkesan untuk mengukuhkan fakta dan menguji pengetahuan. Mereka sering memasukkan maklum balas secara segera, menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang dinamik dan interaktif. Stesen keempat, permainan ini dibagikan kembara, permainan kembara dan main peranan. Ini adalah empat permainan ini akan diagihkan pada satu hari yang pertama untuk dijalankan pada masa itu. Hari kedua adalah permainan teka-teki. Teka-teki permainan merangsang pemikiran kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Murid akan melibatkan diri dalam permainan tersebut dan permainan ini selalunya memberikan cabaran yang memerlukan penakulan logik dan perancangan strategi, menggalakkan perkembangan kognitif. Okay, stesen keenam. Stesen keenam ini permainan memancing ikan di dalam kolam. Direka bentuk untuk memperolehi bahasa baru. Pemain ini menyatupadukan perbendaharaan kata, suku kata, membentuk ayat mudah dan kemahiran bahasa ke dalam cabaran interaktif. Mereka akan mewarnakan cara menyeluruhkan untuk meningkatkan penguasaan bahasa. Stesen ketujuh permainan adalah permainan matematik dan logik. Permainan ini memfokuskan kepada kemahiran asas matematik dan logik, melibatkan pemain dalam cabaran berangka dan mengenal nombor 1 hingga 100. Okay, stesen seterusnya adalah pemain berbilang permainan kolaboratif, di mana pemain berbilang permainan menggalakkan kerja berpasukan dan kerjasama. Pemain bekerjasama dan mencapai matlamat bersama memupuk komunikasi dan kemahiran interpersonal. Stesen ke-9 adalah permainan penambahan dan penolakan bingo. Okay, permainan ini akan dijalankan hari ketiga, iaitu ia memerlukan penciptaan kad bingo yang mengandungi penyelesaian kepada penambahan hasas atau teka-teki penolakan untuk bermain permainan. Stesen seterusnya ialah permainan Tetris, iaitu permainan pendidikan pemulihan khas. Permainan pendidikan pemulihan khas ini akan dilibati oleh kanak-kanak murid pemulihan khas yang tidak menguasai kemahiran asas dalam pengajaran dan pembelajaran. Stesen ke-11, pertandingan otak besar Nintendo. Permainan pendidikan untuk kanak-kanak murid pemulihan khas. Permainan ini akan melibatkan latih otak dengan permainan maya seperti menggunakan komputer ataupun komputer riba. Pemain itu akan melibatkan permainan secara ICT. Mereka akan memilih kad-kad permainan dan akan bermain dengan seronok. Okay, stesen ke-12 adalah permainan Leap TV. Leap TV disediakan platform yang menjanjikan dan mewarnakan sistem permainan video yang mudah dimainkan dengan menggunakan pembelajaran gerakan. Murid akan menonton TV sambil menjawab aktiviti yang dimainkan. Okay. Itu saja untuk permainan untuk 3 hari tersebut. Murid akan terlibat secara berkumpulan dan stesen-stesen permainan itu diagihkan kepada murid, dan murid yang terlibat itu akan lebih meminati dalam pengajaran dan pelajaran, dapat meningkatkan lagi penguasaan bahasa mereka dari segi tata cara, dan mereka akan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam 3 hari tersebut
dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam bahasa Malaysia dan matematik. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Profesor Madya, Dr. Izam Hamzah dan semua rakan-rakan lain. Saya Satyapriya Kumar, P130285, ingin membentangkan tentang jadual pelaksanaan program 3MPK. Seperti dalam skrin, kita dapat melihat jadual pelaksanaan program 3MPK pada hari pertama. Pada hari pertama, terdapat 4 slot aktiviti bermula dengan Big Book. Aktiviti ini akan dijalankan secara bimbingan guru dan rakan sebaya, di mana buku ini akan terbagi kepada 3 peringkat bermula dari peringkat asas ke tahap bacaan ayat muda. Aktiviti kedua adalah banting puzzle, di mana semua murid perlu bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan puzzle secara bimbingan guru. Aktiviti ketiga adalah permainan kuis dan trivia, di mana permainan ini akan melibatkan ICT dan murid-murid perlu mencari suku kata berdasarkan gambar dalam game Word Wall dengan menggunakan komputer. Aktiviti terakhir adalah permainan kembara dan main peranan RPG, di mana dalam permainan ini RPG melibatkan pemain dalam jalan cerita, di mana mereka mengambil peranan atau watak tertentu. Watak seperti bapa, emak dan kakak dalam keluarga. Melalui naratif, pelajar dapat menghadapi cabaran serta menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang memberi kesan kepada perjalanan permainan. Setiap slot akan merangkumi 30 minit. Skrin ini menunjukkan aktiviti-aktiviti pada hari kedua. Aktiviti hari kedua lebih bertumpukan kepada permainan. Murid perlu menjawab soalan teka-teki dengan permainan. Permainan teka-teki ini merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid dengan menyelesaikan masalah. Permainan ini selalunya memberikan cabaran yang memerlukan penaklukan logik dan perancangan strategi. Permainan kedua adalah memancing ikan di kolam, di mana murid mencari suku kata dan gambar yang sedia ada di papan putih. Permainan ketiga adalah matematik dan logik, di mana murid-murid perlu melompat ke atas banting yang merangkumi nombor 1 hingga 100. Dan mereka perlu mencari perkataan yang sesuai berdasarkan nombor. Permainan yang terakhir untuk hari kedua adalah permainan berbilang pemain kolaboratif, di mana kad-kad suku kata dan kad huruf akan disusun dan murid perlu menyatul semula huruf dan membentuk kad perkataan berpandukan carta dan permainan. Pada hari ketiga, murid akan mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti yang melibatkan permainan dan yang merangsangkan minda mereka. Dan aktiviti pertama adalah penambahan dan penolakan bingo, di mana murid membaling bola dalam jaringan lalu mengambil kad nombor penambahan dan kad nombor penolakan. Mereka akan mencatat jawapan dalam papan yang disediakan. Permainan yang ketiga adalah permainan Tetris, di mana mereka akan menggunakan video teka-teki, akan mengalihkan blok dari kiri ke kanan dan memutarkannya selagi mereka perlu mengisi semula semua ruang kosong dalam satu baris di bahagian bawah skrin. Permainan ketiga adalah pertandingan otak besar Nintendo, iaitu permainan video game pembelajaran menggunakan komputer. Dan slot terakhir adalah permainan Leap TV, di mana pemain perlu bergerak dengan badan mereka dan menggunakan kepintaran mereka
Terdapat beratus-ratus kategori produk yang boleh anda pilih untuk mengembangkan keupayaan anak-anak dalam kedua-dua, fizikal, emosi dan komunikasi. Skrin menunjukkan atur cara hari pertama. Pada hari pertama, majlis pelancaran akan dijalankan dengan ucapan guru besar, tuan PPD dan gimmick pelancaran. Selepas majlis pelancaran, stesen-stesen akan menjalankan permainan pada hari tersebut. Pada hari kedua, bengkel didik hibur akan dijalankan selepas ucapan aluan oleh pengajar majlis dan guru besar. Permainan stesen akan dilakukan dari permainan kelima sehingga kelapan. Selepas itu, majlis akan bersuruh. Ini adalah atur cara untuk hari ketiga. Pada hari ketiga, penyampaian hadiah akan dijalankan pada akhir sesi. Skrin ini menunjukkan penilaian program. Pemenang akan dinilai berdasarkan nilai mata bintang yang dapat dikumpul keseluruhan oleh kumpulan seperti berikut. Bintang biru 10 mata, bintang merah 7 mata dan bintang kuning 5 mata. Keberkesanan program ini akan dinilai berdasarkan keupayaan meningkatkan penguasaan konstruk pada saringan kedua tahun 2023. Skrin ini menunjukkan rumusan yang dapat kita buat melalui aktiviti-aktiviti yang telah dicanangkan. Program ini dijangkakan dapat membantu murid meningkatkan penguasaan setiap konstruk dan mengurangkan bilangan murid tidak menguasai konstruk 1 dan konstruk 2. Di samping itu, program ini dapat menarik minat murid kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak membebankan murid, malah mampu melatih murid bekerjasama dalam kumpulan. Sekian, terima kasih.